teman-teman badminton lover seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di tangan saya sekarang sudah ada raket Li-Ning Winstrom 700 yang 4th generation atau yang generasi keempat. Kita akan mereview raket ini dan juga sedikit sharing pengalaman saya selama menggunakan raket ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, bisa bantu subscribe channel ini, like dan komen jika nantinya ada pertanyaan mengenai raket ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bahas dari yang pertama, yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri itu berada di kisaran Rp900.000. Next, kita akan membahas spesifikasi dari raket ini. Dari yang pertama yaitu berat raket ini. Nah, beratnya sendiri dia ada di 79 gram plus minus 3 gram. Kemudian untuk grip size nya dia ukurannya S2, dan untuk karakter shaft nya sendiri dia fleksibel. Kemudian bentuk kepala raketnya dia sudah isometrik dengan karakter yang head heavy atau berat di bagian kepala. Kemudian untuk lubang grommet nya sendiri dia ada 72 lubang, dan untuk maksimal tension nya dia bisa sampai dengan 30 lbs. Kemudian panjang keseluruhan raket ini adalah 675 mm dengan balance point di 300 mm. Seperti yang saya bilang tadi, ini raket punya karakter yang head heavy. Kemudian untuk bahannya sendiri terbuat dari full carbon. Nah, itu dia spesifikasi detail dari raket ini. Sekarang kita akan membahas mengenai teknologi-teknologi yang ada di dalam raket ini. Dari yang pertama yaitu yang namanya teknologi UHB shaft dan juga Aerotech beam system. Nah, kedua teknologi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan udara ketika raket ini digunakan untuk swing. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya TB Nano, di mana TB Nano ini merupakan bahan raket ini untuk meningkatkan kekuatan dan juga durabilitas dari raket ini sendiri. Kemudian ada yang namanya teknologi Stabilized Torsion Angle. Nah, ini untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi swing pada raket kalian. Kemudian selanjutnya juga ada yang namanya teknologi Dynamic Optimum Frame. Nah, ini berfungsi untuk mengoptimisasi frame raket kalian sehingga raket kalian dapat digunakan untuk serangan yang agresif maupun defensif. Nah, itu dia tadi beberapa teknologi yang ada di dalam raket ini. Sekarang kita akan lanjut membahas lebih detail mengenai finishing touch dari raket ini dan juga karakter dari raket ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai finishing dari raket ini. Nah, seperti yang kalian lihat, raket ini berwarna dominan putih di frame dan juga di shaftnya. Di bagian shaftnya sendiri itu ada tulisan dan juga detailing-detailing yang dibuat sangat bagus oleh Li-Ning. Jadi memang kalau urusan desain, Li-Ning memang terbaik dalam hal ini. Kemudian jika kita lihat mengenai framenya sendiri, warnanya sendiri itu juga dominan putih di bagian luar dari framenya. Kemudian di bagian dalam framenya itu memiliki warna emas. Jadi raket ini kelihatan keren dan juga elegan ketika dilihat. Kemudian yang terakhir adalah raket ini menggunakan finishing cat yang berwarna dove. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi untuk detailing dari raket ini. Sekarang kita akan lanjut mengenai karakter dari raket ini. Nah, jika kita lihat dari spesifikasi yang ada, terlihat jelas bahwa raket ini memang didesain untuk teman-teman kita yang suka bermain speed ataupun defense. Karena juga seperti yang kita tahu bahwa seri Winstrom ini memang didesain dengan bobot yang ringan sehingga memiliki swing speed yang oke, dan secara otomatis raket ini memang akan sangat nyaman digunakan untuk tipe permainan speed ataupun defense. Nah, itu dia tadi mengenai karakteristik dan juga detailing dari raket ini. Sekarang saya akan sharing kepada teman-teman pengalaman saya selama menggunakan raket ini. Yang pertama yaitu mengenai feelingnya ketika digunakan untuk smash. Nah, hasil smash dari raket ini hampir sama feelingnya dengan hasil smash yang saya rasakan ketika menggunakan Winstrom Nano 73, dimana hasil smashnya itu lumayan berisi, walaupun memang smash yang dihasilkan itu tidak seluruhnya bisa mematikan lawan, tetapi hasil smash ini bisa menjadi umpan yang manis buat teman kalian atau partner kalian yang sedang berjaga di depan untuk memberikan pukulan kejutan kepada musuh kalian. Next adalah feelingnya ketika digunakan untuk drive dan juga untuk defense.
Menurut saya, ketika raket ini digunakan untuk drive dan defense, nilainya itu di atas rata-rata. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, raket ini punya karakter yang ringan dan juga punya swing speed yang bagus. Jadi otomatis ketika kalian melakukan drive itu, raket ini benar-benar nyaman digunakan dan juga tangan kalian nggak cepat capek. Jadi kalian bisa mengimbangi permainan cepat dari lawan kalian dengan sangat gampang. Kemudian untuk mengontrol dan mengarahkan bola pun raket ini benar-benar nyaman digunakan, apalagi jika kalian tarik sampai maksimal, yaitu kisaran 28 sampai dengan 30 lbs, itu otomatis kontrol terhadap shuttlecock kalian itu akan jauh lebih presisi. Kemudian selanjutnya, jika kita menggunakan raket ini untuk defense, itu benar-benar enak ketika digunakan. Ini juga dipengaruhi oleh faktor shaftnya yang memiliki karakter fleksibel. Jadi otomatis ketika kalian mengembalikan smash dari lawan itu, kalian tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga karena sudah ada distribusi power yang lebih dari shaft yang berkarakter fleksibel tadi. Selain itu, raket ini juga bagus ketika digunakan untuk mengarahkan hasil smash dari lawan, entah itu mau mengarahkan ke kiri atau ke kanan, ataupun mau mengangkat bola terus-menerus. Nah, raket ini benar-benar nyaman digunakan. Jadi, kalian bisa berlama-lama bermain defense dengan menggunakan raket ini tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, itu dia teman-teman feeling yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Jika dipikir-pikir, raket ini memiliki karakter yang hampir sama dengan raket Li-Ning yang seri 72, 73, 74, dan 75. Mungkin karena juga memang dia masih satu keluarga di seri Winstrom, jadi feelingnya nggak terlalu berbeda. Karena seperti yang di awal saya bilang tadi, dia memang untuk Winstrom itu dibuat dengan bobot yang ringan dan juga memiliki teknologi-teknologi yang mendukung tipe permainan speed ataupun defense seperti itu. Nah teman-teman, jadi menurut saya memang raket ini bisa menjadi opsi dan juga patut dimasukkan ke dalam list belanja kalian jika memang kalian pengen cari raket yang ringan, enak dipakai smash, kemudian punya karakter yang head heavy dengan tarikan yang bisa maksimal sampai dengan 30 lbs. Tapi secara pribadi, jika memang saya disuruh untuk memilih antara raket ini dan seri yang Winstrom 72, 73, 74, dan 75 yang sudah beredar saat ini, saya lebih prefer menggunakan raket yang seri 72, 73, 74, 75 tadi. Alasannya cukup simple, karena memang setelah saya coba raket ini dan juga raket yang seri 73, feeling yang saya dapetin itu lebih enak ketika menggunakan raket yang seri 73 tadi daripada raket yang ini. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, ini adalah murni pendapat saya pribadi seperti itu. Nah teman-teman, jadi demikian saja untuk pembahasan mengenai raket ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian memiliki pertanyaan mengenai raket ini, bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.